Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arochi. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Bonia seri BNB 10014 ya. Saya punya dua varian warna, yaitu varian warna apa ini? Varian warna ungu ini, violet. Satu lagi yang varian warna putih. Cakep banget, yang putih itu bersih banget ya. Kalian bisa lihat jamnya itu agak sedikit di sebelah kanan ya. Jadi di sebelah sini, enggak pas center di tengah. Nih, terus ini ada logo bentuk love-nya. Terus ini ada tangganya juga. Ini yang tengah-tengah itu ada kayak model berlian-berlian gitu ya, warnanya orange. Kacanya dari mineral. Terus case-nya ini stainless. Ini strap-nya pakai strap liter. Nih, bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan Amor Bonia. Terus ini ada tulisan Bonia juga di bagian strap-nya. Dan untuk cara setting tangannya, kalian tinggal tarik aja setengah, terus putar ke bawah kayak gini. Nih, terus di bagian dialnya itu kalian bisa lihat ada tulisan Bonia. Jadi ada pattern Bonia gitu ya. Ada tulisan Bonia, Bonia, Bonia gitu. Tuh ada pattern Bonianya. Tuh, untuk cara setting jamnya pun kalian tinggal tarik aja full. Setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini. Nih. Tuh. Di bagian bawah ini ada tulisan VX sama B10014. VX itu seri mesinnya, jadi dia pakai mesin seri VX. Terus B11004 itu seri jamnya. Tuh, ini katanya kristalnya itu kristal Swarovski ya, jadi memang kelihatan beda banget sih. Tuh. Ini strapnya motifnya apa ini ya? Kulit buaya ya. Jadi motifnya kulit buaya yang sudah dijahit di pinggirnya sih gini, supaya lebih awet lagi. Ini bagian buckle-nya kalau misalnya lihat ada tulisan Bonia juga. Tuh, Bonia. Terus di teksnya tuh ada, nah ini made by Swarovski Element. Nih, jadi ada lisensinya untuk Swarovski-nya. Ini, untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter berapa nih? 3,3 cm nih, dengan ketebalan jam ada di 0,8 cm. Kemudian untuk ukuran strapnya itu ada di ukuran 18 ya. Jadi ukuran strapnya ada di ukuran 18. Bagus. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Nih. Tuh, ini strapnya warnanya putih. Jadi harus hati-hati banget. Tapi keren gitu ya, kelihatan bersih kalau pakai strap kayak gini nih. Terus ini yang varian warna ungunya. Tuh. Ada logo love-nya juga warnanya ungu, kemudian berliannya purple itu warnanya agak sedikit ungu gitu. Ini strapnya warnanya ungu loh, beneran ungu. Nih. Sama. Harganya cuma murah banget ya, cuma di harga 1 juta aja jam tangannya ini. Bonia eksklusif seri harga 1 juta aja nih. Tuh, murah banget nih. Terus garansinya, kalian bisa dapat garansi 1 tahun untuk jam tangannya. Itu garansinya cuma ada berlaku di mesinnya aja, jadi nggak termasuk kacanya pecah, ada ornamen yang lepas, kayak gitu, itu nggak termasuk. Terus nanti kalian bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya dari Bonia, yang di dalamnya itu ada kartu garansi kayak gini sama manual book. Terus ini satu lagi itu bantalan, jadi buat naruh jamnya gitu. Bagus. Kalau Bonia kalian nggak perlu ragu-ragu sih untuk kualitasnya, karena memang dia kualitasnya udah bagus. Untuk jam menengah ke atas, jam tangan Bonia emang bagus sih. Nih, harganya juga nggak terlalu mahal banget, di harga 1 juta aja untuk yang seri ini. Itu murah banget di antara jam-jam Bonia yang seri-seri sekarang tuh udah mulai di atas 2 juta semua price listnya. Nah, ini tuh 1 juta. Nih ya. Ready banget di toko. Jadi buat kalian yang pengen cari jam tangan Bonia pakai strap kulit, langsung aja WA di 0838-6565-8989 atau ke Instagram @elangarojisolo. Ke marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!